Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ketujuh dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita akan memasuki pembahasan baru. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, Kitabus Shalah. Kitab salat di halaman 19. Di awal kitab salat ini Ibnu Qudamah rahimahullah memberikan muqaddimah pendahuluan. Ada 8 poin pembahasan yang kita akan fokuskan dari pendahuluan Ibnu Qudamah. Yang pertama, definisi salat. Kitabus salat. As-salah secara bahasa ad-du'a bi khair. Doa dengan kebaikan. Karena ibadah ini ibadah salat. Tentunya tercakup di dalamnya beraneka ragam bentuk doa. Dan penggunaan salat dengan makna doa dipakai di dalam Al-Qur'an. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Tentang orang yang mengeluarkan zakat. Bersolatlah untuk mereka karena salat engkau adalah ketenangan bagi mereka. Maksudnya doakan mereka. Jadi salat di sini adalah di atas makna bahasa. Juga di dalam hadis Nabi berkata, "In kana sha'iman falyusalli." Kalau dia sedang berpuasa, hendaknya dia salat. Ini salat juga bermakna bahasa. Maksudnya kalau dia sedang puasa, dia perbanyak doa. Dia perbanyak dari doa. Adapun secara istilah, salat adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala biakwalin wa af'alin ma'lumatin mufattahatin bittakbir mukhattamatin bittaslim. Salat adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah ta'ala biakwalin wa af'alin ma'lumah, dengan ucapan dan perbuatan yang telah dimaklumi. Mufattahatin bittakbir, dimulai dengan takbiratul ihram. Mukhattamatin bittaslim, ditutup dengan salam. Ya. Ini yang disebut sebagai salat. Demikian definisi salat secara bahasa. Pembahasan yang kedua, kewajiban salat. Ibnu Qudamah rahimahullah rawa Ubadatu Ibnu Shamit radhiyallahu anhu. Ubadah Ibnu Shamit radhiyallahu anhu meriwayatkan annahu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu ala al-ibadi fil yawmi wal laila. Ada lima salat yang Allah wajibkan terhadap para hamba dalam sehari dan semalam. Jadi ini penetapan bahwa salat itu adalah wajib. Faman hafadha 'alaihinna kana lahu 'ahdun 'indallahi ay yudkhilahul jannah. Siapa yang menjaga salat-salat itu, maka dia memiliki janji di sisi Allah, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Wa man lam yuhafidh 'alaihinna lam yakul lahu 'indallahi 'ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Kalau dia tidak menjaganya,
maka tidak ada janji untuknya di sisi Allah. Kalau Allah berkehendak dia disiksa, kalau Allah berkehendak dia diampuni. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan selainnya. Yang disebutkan bahwa sanadnya sahih. Iya. Dibawakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Beliau ingin menjelaskan tentang kewajiban salat. Bahwa salat adalah ibadah yang diwajibkan. Iya, dan tentunya kewajiban salat ini dimaklumi di kalangan kaum muslimin dan muslimat. Pendalilan wajibnya di dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya adalah firman Allah, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Semuanya salat itu terhadap kaum mukminin kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Sebutkan kitaban, kewajiban. Dan di antaranya adalah firman Allah, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din." Kalau mereka bertobat, mereka akan sholat dan mengeluarkan zakat, maka saudara mereka adalah saudara kalian dalam agama. Artinya kalau mereka tidak bertobat, tidak menegakkan sholat, tidak mengeluarkan zakat, bukan saudara dalam agama. Nah, di ayat yang lain, fakhallu sabilahum, biarkan jalan mereka. Artinya kalau dia tidak melakukan perintah-perintah itu, termasuk diantaranya sholat, maka mereka tetap diperangi, tidak dibiarkan jalannya. Dan sholat salah satu dari rukun, 5 rukun Islam, rukun yang kedua. Dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakat, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan." Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, haji. Dan yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Salat disebut sebagai rukun Islam yang kedua. Iya. Dan tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama. Ini adalah hal yang dimaklumi secara aksioma di tengah kaum muslimin tentang kewajibannya. Iya. Salat diwajibkan di malam. Nabi diangkat ke langit sebagaimana dalam Sahihain dari hadis Anas bin Malik. Ali mengatakan bahwa kewajibannya 3 tahun sebelum hijrah. Ali mengatakan 5 tahun, 6 tahun, 1 tahun. Dari mengatakan setelah setahun setelah Nabi diutus. Iya, ada yang mengatakan 5 tahun setelah beliau diutus. Ada yang mengatakan 15 bulan setelah beliau diutus. Ini beberapa pendapat. Secara umum semuanya menunjukkan bahwa kewajiban salat adalah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Dan diwajibkannya salat di atas langit di kisah Al-Mi'raj menunjukkan keagungan salat ini. Di mana syariat yang lainnya diwajibkan di bumi, sedangkan salat diterima kewajibannya oleh Nabi di mana? Di langit. Sisi yang kedua dari keutamaan salat, kewajiban yang lainnya diterima oleh Nabi dengan perantara Jibril. Adapun kewajiban salat diterima langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit. Yang ketiga, kewajiban salat ini diterima di tempat yang tertinggi yang pernah dicapai oleh manusia hidup. Dan yang keempat, salat ini tadinya diwajibkan 50 waktu, kemudian diringkas menjadi 5 waktu. Dan 5 waktu ini nilainya seperti 50. Nah, dia rukun Islam yang kedua. Dan salat ini adalah lambang ubudiyah dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak lagi dari keutamaan dan manfaat salat. Para ulama menulis buku-buku besar yang memuat tentang keutamaan dan keagungan perkara salat ini. Pembahasan yang ketiga, ketentuan seputar orang-orang yang wajib mengerjakan salat.
Ya. Kata Ibnu Qudamah, as-salawatul khamsu wajibatun ala kulli muslimin baligin aqilin illa al-ha'id wal nufasa. Kata beliau, salat lima waktu itu adalah wajib. Jadi salat lima waktu adalah wajib. Terhadap siapa diwajibkan? Apa ketentuan dan syarat orang yang wajib salat ini? Kata beliau, muslimin, ala kulli muslimin. Diwajibkan terhadap setiap muslim. Nah, karena kafir tidak diterima darinya amalan. Tidak diterima darinya amalan. Iya. Walaupun keberadaan kafir tidak melakukan sholat, ini akan menjadi bencana untuk mereka kelak di kemudian hari. Karena itu dalam Al-Quran, ketika orang kafir ditanya, masalakakum fi saqar, kenapa kalian berada di dalam neraka saqar? Mereka berkata, qalu lam nakum minal musallin, kami dulu tidak pernah melakukan sholat. Iya. Jadi diterima dari mereka sholat, kemudian pada hari kiamat mereka tetap disiksa karena tidak sholat tersebut. Syarat yang pertama, keislaman. Syarat yang kedua, dari orang yang wajib sholat dia harus balik. Iya. Adapun yang tidak balik, anak kecil, belum wajib terhadapnya sholat. Iya. Belum wajib terhadapnya sholat. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalatha." Pena diangkat dari tiga orang. Anin naim hatta yastayqib, wanis sabi hatta yahtalim, wanil majnun hatta ya'qil. Dari orang tidur sampai dia bangun, dan dari anak kecil sampai dia balik, sampai dia telah mimpi basah, serta dari orang yang gila sampai dia sadar. Nah, maka disyaratkan al-bulug, dia harus balik. Hanya saja anak yang masih kecil, walaupun belum wajib sholat, orang tuanya diperintah untuk menganjurkan anaknya melakukan sholat. Menganjurkan anaknya melakukan sholat. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru abnaakum bis salati li sab'i sinin wadribuhum 'alayhinna wadribuhum 'alayha li ashrin." Perintahlah anak-anak kalian melakukan salat di umur 7 tahun. Jadi di umur 7 tahun sudah harus ada perintah. Nah, wadribuhum 'alayha li ashrin. Di umur 10 tahun boleh dipukul untuk sholat itu, untuk memerintah dia sholat. Walaupun dia belum balik, belum wajib sholat, tapi dipukul untuk mendidiknya, membiasakannya melakukan sholat. Dan hadis ini, walaupun dia di pembahasan sholat, ini berlaku juga untuk kewajiban-kewajiban Islam yang lainnya. Berlaku juga untuk puasa, dan berlaku juga untuk kewajiban-kewajiban yang lainnya. Anak-anak kecil dibiasakan dengan hal-hal yang wajib dari semenjak kecilnya sebelum dia balik. Ketika dia balik, dia sudah terbiasa dengan apa-apa yang wajib, sehingga sudah merupakan kepribadiannya dan hal yang menyenangkan baginya. Kemudian kata beliau, akilin. Syarat ketiga, dia adalah seorang yang akil. Akil artinya apa? Dia adalah orang yang waras. Iya. Berdasarkan hadis yang telah saya bacakan tadi, diterima dari orang yang gila sampai dia apa? Dia waras. Nah. Iya. Jadi kalau dia gila, hilang akalnya, tidak waras, maka gugur kewajiban sholatnya. Kalau dia sadar, tidak wajib dia mengqadha sholat yang telah lalu. Sebab asalnya dia tidak apa? Tidak wajib sholat. Ya, kalau dia tertidur, tetap dia wajib sholat kalau tertidur. Sebab akal ada, hanya saja tertidur. Ya. Bagaimana dengan orang yang pingsan?
Ini dua pendapat di kalangan ulama. Ya, madhab Ibnu Umar dan jumhurul ulama. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz, kalau seorang yang pingsan itu dianggap orang yang hilang akalnya, maka dia dikiaskan dengan orang yang tidak waras. Ya, sehingga dia tidak wajib mengqadha salatnya. Tapi yang menjadi titik permasalahan di sini membedakan antara seorang yang pingsan dan orang yang apa? Orang yang tertidur. Ya, apalagi di dalam pengobatan, ketidaksadaran seseorang itu apa yang menyebabkan dia tidak sadar? Apakah karena diberi obat tidur atau dia tidur, atau karena dia pingsan tidak sadar? Ini semuanya ada pertimbangan. Baik. Kemudian kata beliau, illal haidha wan nufasa, kecuali perempuan yang haid dan apa? Dan nifas. Kecuali perempuan yang haid dan nifas. Perempuan yang haid dan nifas tidak ada kewajiban salat. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza habat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah perempuan kalau dia haid, dia tidak salat dan tidak berpuasa? Iya. Dan perempuan nifas, telah kita terangkan, sama dengan perempuan apa? Perempuan haid dari sisi hukum. Iya. Baik. Anak kecil, kalau dia hadir salat di masjid, ya, dia diperintah salat ya oleh Nabi. Perintah untuk hadirkan salat. Nah, kalau dia salat di masjid, salatnya dihitung syah. Karena itu tidak ada masalah dia masuk di saf. Hanya saja jangan di saf awal. Iya. Kalau dia dahulu berada di atas di sebuah saf, maka tidak diakhirkan kecuali dari orang tuanya yang memerintah atau gurunya atau siapa yang mendidiknya. Nah, sebab mereka adalah walinya dan telah syah dari sebagian sahabat, dia memundurkan sebagian orang dari saf, kemudian dia salat di depannya. Dan ini di salat di tempat tersebut. Dan ini diarahkan kepada mana yang saya terangkan tadi. Kalau dia adalah ayahnya atau walinya atau gurunya yang bertanggung jawab terhadapnya. Baik. Selesai sudah ya tentang ketentuan orang yang wajib mengerjakan salat. Pembahasan yang keempat tentang orang yang mengingkari kewajiban salat karena jahil. Ya, pengingkaran terhadap kewajiban sholat dibagi dua di sini oleh Ibnu Qudamah. Ada yang mengingkari sholat karena jahil. Yang kedua, ada yang mengingkari sholat karena apa? Karena membangkang dan menentang. Ini dibedakan hukumnya. Kata beliau rahimahullah, "Faman jahada wujubaha li jahdihi 'urifa dalik." Siapa yang menentang kewajibannya karena dia jahil tentang kewajiban itu, urifa dalik, maka ditakrif kepadanya, diberitahukan kepadanya tentang kewajiban itu, jadi perkenalkan. Jelas ya? Walaupun ini sulit tergambar ya, tapi kalau misalnya terjadi ada yang mengingkari karena jahilnya, tidak dikafirkan, tapi diajari. Ya, diberikan pengajaran kepadanya. Ya, dia mendapat udur karena tergolong kepada orang yang jahil. Tergolong kepada orang yang jahil. Baik. Yang kelima, seputar orang yang mengingkari kewajiban sholat karena menentang. Kata beliau, wa in jahadaha inadan kafar. Kalau dia menentang sholat itu karena dia mengingkari sholat itu karena menentangnya, ya, dia menentang kewajibannya, tidak menerimanya, maka ini adalah dikafirkan. Nah, yang seperti ini hukumnya apa? Hukumnya dikafirkan.
Jelas ya? Dan ini menurut kesepakatan ulama, tidak ada silam pendapat. Karena dia mengingkari suatu hal yang dimaklumi secara darurat, secara aksioma dalam agama. Iya. Mengingkari sepotong ayat saja, kafir. Apalagi dia mengingkari sebuah syariat yang diterangkan dalam banyak ayat dan banyak hadis. Rukun Islam yang kedua. Dan ini saya kira jelas. Kemudian pembahasan berikutnya, larangan untuk mengakhirkan sholat kecuali pada dua keadaan. Ya, ini dua keadaan yang disebut oleh Ibnu Qudamah tentunya. Walaupun kita akan terangkan rinciannya. Kata beliau, "Wala yahillu ta'khiruha an waqti wujubiha." Tidak halal mengakhirkan sholat ini dari waktu kewajibannya. Kenapa tidak halal mengakhirkan? Karena sholat itu semuanya sudah ditentukan waktunya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sungguhnya sholat itu terhadap kaum mukminin suatu kewajiban yang telah dipastikan waktunya. Dan di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innahu laysa fi an-nawmi tafriyat. Innama at-tafriyat ala man lam yusalli as-salata hatta yaji'a waqtu as-salati al-ukhra." Kata beliau, tidak ada penelantaran karena tidur. Seorang yang tertidur tidak melantarkan sholat. Udur ya. Tapi orang yang melantarkan itu bagaimana? Orang yang tidak sholat, sebuah sholat, hingga masuk waktu sholat berikutnya. Ya, dianggap melantarkan. Menunjukkan bahwa sholat itu harus pada waktunya. Kapan dia mengakhirkan sholatnya, hingga masuk ke sholat berikutnya, ini dikatakan mufarrit, seorang yang melantarkan. Dan ini adalah hal yang disepakati. Tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama. Iya. Jadi ini hukum dasar ya, hukum asal. Hukum asal. Jadi asalnya setiap orang melakukan sholat pada waktunya. Dan ini berlaku bagi orang yang sedang khauf, bagi orang yang sedang sakit, bagi seorang musafir, dan selainnya. Hukum asalnya tidak boleh mengakhirkan sholat di belakang amal dari waktu wajibnya. Ya, kecuali mereka memang yang diberikan udur. Nanti yang diperkecualikan di sini oleh Ibnu Qudamah. Iya. Tapi asalnya seorang menjaga hal ini sesuai dengan kemampuannya. Tentunya sesuai dengan apa? Kemampuan. Karena Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Dan para sahabat, mereka tidak melaksanakan sholat asar hingga keluar dari waktunya. Mereka melaksanakan sholat asar di waktu maghrib. Karena disibukkan oleh orang-orang kafir, ya, dalam peperangan, sehingga mereka tidak bisa melakukan sholat asar. Ini udzur. Mereka sudah bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Illa, kecuali. Ada dua yang diperkecualikan oleh Ibnu Qudamah, boleh mengakhirkan. Yang pertama, apabila berniat untuk menjamak dua sholat. Kata beliau, "Linawin jam'aha." Bagi orang yang meniatkan untuk menjamak, ya, dua sholat. Jadi kalau dia meniatkan untuk menjamak, maka ini adalah hal yang diperbolehkan baginya. Hal yang diperbolehkan. Iya. Baik. Karena telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis beliau menjamak salat di waktu safar dan menjamak salat di waktu adanya udur. Iya. Maka bagi siapa yang ingin menjamak boleh diakhirkan kalau dia memang ingin menjamaknya. Dan ini disebut dengan nama jamak apa? Jamak ta'khir. Disebut dengan nama jamak ta'khir. Baik. Yang kedua yang boleh mengakhirkan, kata beliau, "Au mushtagilin bisyartihi," atau orang yang sibuk menghadirkan syaratnya. Ya. Akan datang nanti penyebutan syarat salat. Di antara syarat salat menutup apa?
menutup aurat. Pas masuk waktu sholat duhur, ya, tidak ada baju yang bisa dia pakai di rumahnya. Jelas ya? Tidak ada baju yang bisa dipakai di rumahnya. Dia tidak bisa keluar dari rumah tersebut. Kalau dia ingin baju nanti, pada asar, baru ada orang yang bisa mengambilkan baju di tempat lain. Apakah boleh dia mengundur sholat duhur dia kerjakan di waktu asar? Karena dia sibuk sekarang untuk menghadirkan apa? Menghadirkan syarat. Contoh lain, seorang wajib bertahara, berwudu. Ya. Air nanti adanya pada asar. Apakah boleh diakhirkan waktu duhur di asar? Karena menunggu adanya air pada asar? Ya, Ibnu Qudamah menjelaskan di sini boleh ya. Kalau dia sibuk menghadirkan syaratnya. Tapi ini pendapat, salah satu pendapat, iya, di kalangan para ulama. Dan ada pendapat yang kedua, yang merupakan pendapat mayoritas ulama, pendapat jumhurul ulama, bahwa seseorang tidak boleh mengakhirkan sholat itu keluar dari waktunya, kalau sekadar sibuk menghadirkan syaratnya. Iya. Karena itu kalau misalnya dia tidak dapat air di waktu duhur, maka syariatnya dia diperintah bertayamum. Ya, walaupun airnya nanti akan ada pada asar, tapi disyariatkan dia tayamum untuk sholat duhur. Karena kalau dia tidak sholat dengan tayamum, akan keluar waktunya tanpa sholat. Nah, demikian pula, kalau misalnya dia tidak ada baju, ya, harusnya dia tetap sholat walaupun dia tidak menggunakan baju. Karena kalau dia tidak sholat akan keluar dari waktunya. Dan ini akan menyelisihi ayat-ayat dan hadis-hadis yang menegaskan tentang kewajiban apa? Sholat pada waktunya. Baik. Karena itu perkecualian yang kedua yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini, pendapat yang lebih kuatnya bahwa tidak boleh diakhirkan. Perkecualian yang kedua tidak dianggap. Baik. Dan ini pendapat kebanyakan ulama. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya, hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas. Kata Ibnu Qudamah, fa in tarakaha tahawunan biha ustutiba salasan. Iya. Kalau dia meninggalkan sholat ini karena tahawunan, meremehkannya, iya, dia tahu kewajibannya, hanya karena malas, dia remehkan. Nah, maka dia diminta taubat 3 kali. Iya. Diminta untuk bertobat sebanyak 3 kali. Baik. Pertama tentang orang yang meninggalkan salat karena malas. Ini dimaklumi bahwa ada silam pendapat di kalangan para ulama, ya, apakah orang yang meninggalkan sholat karena malas ini dianggap kafir atau tidak? Apakah dia dikafirkan atau tidak? Jumhurul ulama dari kalangan imam fikih, mereka berpendapat tidak kafirnya. Iya. Dan ini diselisihi oleh Imam Ahmad dan sejumlah a'imma yang lainnya. Mereka berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas itu dikafirkan. Dikafirkan keluar dari apa? Keluar dari Islam. Nah, dan ini 2 pendapat di kalangan ulama. Iya. Yang dipatuakan oleh kebanyakan ulama kita di masa ini adalah kafirnya. Dan ini tentunya pendapat yang lebih kuat. Berdasarkan banyak dalil. Di antaranya adalah ayat tentang penduduk neraka ketika ditanya, "Masalakakum fi saqar?" Kenapa kalian berada di neraka Saqar? Jawaban mereka yang paling pertama,
lam nakum minal musallin. Kami tidak pernah melakukan salat. Dan Allah firman, fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertobat, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, maka mereka saudara kalian dalam agama. Pemahaman dari ayat, kalau mereka tidak salat, saudara atau bukan? Bukan saudara. Di ayat yang lain, fakhallu sabilahum. Kalau mereka bertobat, mengeluarkan, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, biarkan jalannya, tidak boleh diperangi. Artinya kalau dia meninggalkan salat, tetap diperangi. Nah, dan di antara dalil yang menunjukkan kafirnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Jabir dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, "Baina ar-rajuli wa baina asy-syirk wal kufur tarku shalah." Antara seorang lelaki dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan salat. Jadi perantara antara dia dan antara kekafiran, antara kesyirikan adalah meninggalkan salat. Nah, di dalam Musnad Imam Ahmad dari hadith Buraida, lafadznya lebih tegas. Al-ahad alladhi bainana wa bainahum as-salah. Hal yang menjadi pembeda antara kami dan mereka, orang-orang kafir, adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Dan disebutkan kesepakatan di kalangan para sahabat tentang kafirnya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Muhammad bin Nasr al-Marwazi dan selainnya dari Syakik bin Abdullah, dan beliau dari ulama tabi'in, beliau berkata, "Kana ashabu Rasulillah wa kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yaraw syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah." Mereka tidak pernah, adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah melihat ada sebuah amalan yang kalau ditinggalkan mengkafirkan kecuali salat. Menunjukkan bahwa salat ini siapa yang meninggalkannya adalah kafir di kalangan para sahabat. Dari Ishaq bin Rahawai berkata, "Ma zala an-nasu min ahdi as-sahaba yaquluna anna tarika as-salah kafir." Masih saja manusia dari masa sahabat, kata Ibnu Rahawai, Ibnu Rahawai ini semasa dengan Imam Ahmad, masih saja manusia dari masa para sahabat, mereka berkata, orang yang meninggalkan sholat adalah kafir. Nah, makini insyaAllah ta'ala pendapat yang lebih kuat. Hanya saja para ulama yang mengatakan, orang yang meninggalkan sholat itu kafir, ada dua pendapat tentang berapa banyak sholat yang ditinggalkan, yang dianggap mengkafirkan. Orang yang meninggalkan satu sholat, dua sholat, apakah dikafirkan meninggalkan satu atau dua sholat? Ini dua pendapat. Kalau Syekh bin Baz rahimahullah, iya, beliau memandang meninggalkan satu sholat kafir, keluar dari Islam. Ada Syekh Ibn Utsaimin, dan ini pendapat kebanyakan ulama kita saat ini, bahwasanya yang dianggap kafir itu kalau dia meninggalkan kebanyakan sholat atau tidak pernah sholat, itu yang dikafirkan. Iya, sebab itu yang layak dikatakan orang yang meninggalkan sholat. Adapun dia sholat tapi kadang dia tinggalkan satu atau dua, ini tidak dikafirkan. Baik. Dan ini menunjukkan kepada kita pentingnya sholat dan wajibnya untuk menjaga sholat ini. Dia adalah syiar Islam yang sangat agung. Pembahasan yang terakhir, ketentuan taubat bagi orang yang meninggalkan sholat karena malas. Kata Ibnu Qudamah, ustutiba salasan, fain taba wa illa qutil. Dia diminta taubat 3 kali. Iya. Kalau dia bertobat, diterima taubatnya. Kalau tidak, maka dia dibunuh. Perhatikannya, hukum bunuh ditegaskan di sini. Iya. Dan hukum bunuh, ya, tidak mesti menunjukkan kekafiran. Sebab orang yang dikisos, dia dibunuh. Tidak menunjukkan dia kafir. Dikisos karena apa?
untuk memenuhi hak orang lain, membayar darah yang telah dia langgar. Nah, ya, maka orang yang meninggalkan sholat ini bagi waliul amr, bagi pemerintah atau siapa yang diwakilkan, ya pemerintahan atau siapa yang diwakilkan di pengadilan atau yang dismisal dengan itu, kalau pemerintah melihat ada orang yang tidak sholat, maka pemerintah meminta pada orang tersebut bertobat. Iya, diminta bertobat 3 kali. Kalau tidak, maka boleh bagi pemerintah menjatuhkan hukum bunuh terhadapnya karena meninggalkan sholat. Iya. Baik. Dan disebutkan 3 kali karena ini yang warid dari peradilan yang dilakukan oleh para sahabat. Disebut dari Umar bin Khattab, dari Ali bin Abi Thalib, ya, dan selainnya. Nah, ini beberapa pendahuluan berkaitan dengan sholat. Setelah itu Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan pembahasan adzan dan qamat. Kata beliau, babul adzan wal iqamah.